Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kawan-kawan semua yang berada dimanapun berada, nah itu ada saya. Hai guys, balik lagi di channelnya Radio Skalbar. Kali ini teman-teman ditemani oleh adminnya Binardi Rizzi. Kita akan membahas kreator video asal Sambas yang turut memviralkan Sambas. Nah, sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar. So, jangan lupa bagikan kepada teman kalian, agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju? Menjadi seorang kreator video yang penuh kreativitas tidaklah mudah guys. Perlu memunculkan ide-ide baru dalam membuat konten sehingga menjadi menarik. Sebagai media sosial nomor satu paling banyak diakses di dunia saat ini, Instagram tentu saja memiliki pengguna yang sangat banyak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Angka jumlah pengguna Instagram di Indonesia yang sangat besar ini pun memberikan dampak muncul banyaknya selebgram dan influencer Instagram yang ikut andil dalam mensukseskan promosi digital para brand. Nah, siapa saja kreator video asal Sambas yang turut memviralkan Sambas? Yang pertama, Amin Oger. Lewat videonya yang lucu, membuat Amin Oger menjadi sorotan netizen di Sambas, guys. Banyak videonya membuat orang tertawa dan menjadi hiburan, guys. Coba deh lihat video berikut ini. Jual apa aja ini, Ce? Haiya. Nge banyak punya barang jual PKK dapat all. Ini mau beli ya. Nge kasih ini punya murah sadar. Dipilih-pilih. Oke, okay, ya. Yeah. Kalau kedelai ini berapa, Ce? Yang kedua, Indra Shanilam. Hey kau, menjadi jargon konten kreator yang satu ini, guys. Penyanyi serta konten kreator video genre komedi ini juga banyak disorot netizen lewat video-videonya yang lucu, guys. Coba deh lihat video berikut ini. Hey kau, yang kerjaanmu kesah-makah sana sini, kerjaanmu akapian? Hah? Habis hutan kau bakar, yo lihat yo. Hanguskan muka-muka aku teh. Yeah. Yo, api masih nyara ya. Balik-balik ninggalkan adegan tuat kau ya, habis hutan kita bakar ya. Yang ketiga, Wan Amoy. Belakangan ini seorang nenek menjadi viral lewat videonya yang lucu dalam menghimbau masyarakat, guys. Coba deh lihat video berikut ini. Oh, itu Wan Amoy. Wan Amoy nak berbagi cerita. Wan Amoy we dapat bule di dakahik tetangga sebelah. Yo. Sekilo nah itu 20.000. Tapi bahagianya Wan Amoy dah dapat bule. Nyaman Wan nak ngopi tu eh. Cuma naang walaupun Wan bahagia, tapi Wan tetap menghimbau anak-anak remaja yang pemuda-pemuda ye. Wan bepasan usahlah lalu nak keluar rumah. Ngopi di kafe teman. Usahnya ye, mundaan panting, daan parlu be sudah nak keluar rumah. Nah, itulah kreator video asal Sambas yang turut memviralkan Sambas, guys.